صلاه الله وسلام الله على طه رسول الله صلاه الله وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله. جماعة أحمدية adalah salah satu jamaah perkumpulan dalam umat Islam. Jamaah Ahmadiyah bukan agama baru, bukan pula agama sempalan dari Islam atau dari agama manapun. Jamaah Ahmadiyah juga bukan golongan terlarang di Indonesia. Jamaah Ahmadiyah adalah organisasi Islam yang resmi diakui pemerintah dengan badan hukum Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ya, jadi saya mendapat kehormatan mendapatkan tetamu yang sangat terhormat, teman-teman dari Jamaat Ahmadiyah. Kemudian ternyata apa yang kita pikirkan itu sangat bersamaan gitu. Artinya masalah-masalah dakwah, masalah-masalah kemanusiaan, masalah narkoba sebagai ancaman buat kelestarian dan keberadaan umat Islam maupun bangsa-bangsa di negara dunia ketiga. Jadi saya melihat tadi omong-omong dari hati ke hati yang sangat produktif itu. Dan tadi saya mengatakan saya sesungguhnya iri ya, bahwa saudara-saudara kita dari Ahmadiyah mempunyai kegiatan dakwah yang sangat luar biasa dan produktif di Afrika. Bahkan jadi dikatakan Jerman merupakan lahan yang paling subur gitu. Padahal Jerman merupakan negara industri, negara yang paling kuat di Eropa. Kalau Islam telah merebut hati sebagian penduduk Jerman, itu akan jadi kapital modal yang bagus sekali untuk perkembangan Islam di dunia barat itu ya. Jadi saya mendoakan tadi mudah-mudahan kita tetap dilindungi Allah gitu, sukses gitu. Dan kita tadi saling berpesan gitu ya, supaya kita tetap kokoh dalam membawakan dakwah Islam ini kepada semua manusia tanpa melihat suku, tanpa melihat ras, melihat bangsa dan lain-lain, karena Islam after all adalah agama universal yang harus bisa menunjukkan ajarannya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Di dalam majalah At-Taqwa telah disebutkan definisi Ahmadiyah itu demikian. Al-Ahmadiyatu hiya jama'atun islamiyatun diniyatun ghairu siyasiyatin hadfuha at-tajdidu fil islam ay irja'ud dinil khanifi zohiron wabatinan ila suratihil asliyah allati akhdarahu biha ila dunya sayyidul khalqi ajma'in sayyiduna Muhammadun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa basyarahu fi kullil alam waqad assasa hadratu Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani alaihi salam al-jama'atal islamiyata al-ahmadiyata bi amrim minallahi ta'ala fi sanati tis'in wasamanin wasamani mi'atin wa alfin miladiyah fi madinati Qadian al-Hindi mu'linan annahu al-masihul maw'udu wal ma'dil ma'hud alladhi
yantaziru zuhurahu fi akhiriz zamani ahlud diyanatis samawiyati jami'ah. Ahmadiyah adalah jamaah Islam yang bersifat keagamaan, bukan politik. Tujuannya adalah memperbarui pemahaman di dalam Islam, yaitu mengembalikan agama Hanif lahir batin kepada bentuknya yang asli, yang telah dihadirkannya ke dunia ini oleh pemimpin manusia semuanya, yaitu pemimpin kita Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani alaihi salam telah mendirikan jamaah Islam Ahmadiyah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1889 Masehi di Kota Kadian, Hindia, dengan memproklamirkan bahwa beliau adalah Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Mahdi Al-Ma'hud, yaitu Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan, yang kedatangannya sedang ditunggu-tunggu di akhir zaman oleh semua pengikut agama. على ياسين حبيب الله توسلنا. Jamaah Ahmadiyah didirikan pada tahun 1889 Masehi di Kadian, India, oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lahir di Kadian pada tanggal 13 Februari 1835 dan wafat di Lahore pada tanggal 26 Mei 1908. Dalam hidupnya selama kurang lebih 73 tahun, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah berjuang keras membela dan menyebarkan agama Islam, di antaranya dengan menerbitkan lebih kurang 84 buah buku-buku yang menerangkan keagungan Islam dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Ahmadiyah tidak membawa syariat baru. Kitab syariat Ahmadiyah ialah kitab syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an suci yang berisi 114 surah dan terbagi dalam 30 juz. Ahmadiyah tidak merubah-rubah Al-Qur'an karena Al-Qur'an tidak berubah dan tidak akan dapat serta tidak boleh dirubah. Al-Quran tetap bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Kitab suci Al-Quran diyakini oleh jemaah Ahmadiyah sebagai satu-satunya kitab suci di dunia yang harus menjadi anutan segenap umat manusia dari berbagai bangsa. Itulah sebabnya jemaah Ahmadiyah telah mencetak dan menerbitkan Al-Quran dalam 100 bahasa di dunia, seperti bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar Al-Quran suci ini dapat dibaca dan diterima oleh segenap bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Chu Yin Po Ai Yong Jiu Ren E De An La Zhi Ming Alif Lam Mim Wo Shi Zhuan Zhi De An La Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin
这就是一不远美的经典，容易度可快意，诗情润志的强导。念过这个《古兰经》，我想这个翻译是很对，也很好。谢谢。 Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. This is ein vollkommenes Buch. Es ist kein Zweifel darin, eine Richtschnur für die Rechtschaffenen. Assalamualaikum, nama saya Rozo Wardana dari UI Hubungan Internasional semester 9 dan saya ingin membacakan Quran, terjemahan Quran dalam bahasa Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Este es un libro perfecto, no hay duda en él, es una guía para los justos. Istilah terjemahan bahasa Spanyol El Sagrado Quran ini lebih kontekstual bagi saya gitu. Seperti ayat kedua Alif Lam Mim ini diterjemahkan hanya Alif Lam dan Mim. Kalau mungkin di sini sudah lebih dari diterjemahkan, ditafsirkan. Tujuan Jemaah Ahmadiyah ialah hendak menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariat Islam. Ikhtiar untuk mencapai tujuan itu ialah dengan menyebarkan dan menabligkan Islam seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia dan memajukan pendidikan dan pengajaran Islam seluas-luasnya di kalangan kaum muslimin sendiri. Untuk menunjang ikhtiar ini, Jamaah Ahmadiyah telah mendidik mubalig-mubalig dan mengirimkannya ke berbagai negara di belahan bumi ini untuk menabligkan Islam dan mengajarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyah adalah organisasi yang sukses di dua wilayah yang berbeda. Pertama, di negara yang paling maju di dunia, yaitu di Eropa. Itu memperlihatkan kesuksesan. Kemudian juga di Afrika yang sangat terbelakang, yang paling terbelakang di dunia. Di dua tempat itu sangat berhasil. Jadi karena itu maka kita ingin mencari pengalaman-pengalaman keberhasilan gerakan Ahmadiyah di dalam menyebarkan Islam. Untuk tujuan dakwah Islam ke seluruh dunia, Jemaah Ahmadiyah juga telah mendirikan sebuah stasiun televisi dakwah yang menyiarkan acara-acara dakwah Islam ke seluruh dunia selama 24 jam setiap hari. Dari Eropa inilah gerakan Ahmadiyah bisa melancarkan dakwah yang cukup berhasil di Eropa, yang tidak dilakukan oleh gerakan-gerakan yang lain. Ahmadiyah sebagai satu organisasi keagamaan berskala internasional saya kira sangat solidnya dan kebersamaannya juga sangat kuat dan saya melihat ada semangat yang kuat untuk melakukan dakwah ya untuk dunia lain yang umumnya tidak terjamah oleh
organisasi Islam lain. Karena jaringan Ahmadiyah ini kan jaringan internasional, mereka saja saat ini seperti yang diinformasikan ke saya sudah memiliki Al-Quran dengan 100 bahasa, artinya dengan terjemahan dari 100 bahasa. Mereka punya televisi yang bisa diakses seluruh dunia. Oleh karena itu saya berharap bahwa misi Islam bisa dibawa oleh mereka untuk bisa menjelaskan kepada dunia, selama ini banyak sekali persepsi Barat terhadap Islam yang kurang positif. Jadi kalangan-kalangan Westernis, saya rasa mereka harus mendapatkan penjelasan secara proporsional bahwa Islam itu adalah agama pendamai dan Islam tidak pernah membeda-bedakan yang kecil yang besar, kulit putih, kulit hitam, yang kaya, yang miskin. Artinya universalitas Islam itu sebetulnya secara teks itu bisa dipelajari, hanya saja mereka rupanya terkontaminasi oleh berbagai perilaku perseorangan yang kemudian digeneralisir sebagai satu ajaran Islam, itu yang salah. Oleh karena itu jaringan mereka, karena sudah jaringannya itu mendunia, saya berharap mereka bisa membawa misi Islam untuk melakukan klarifikasi secara sistemik, terutama lewat media televisi, yang itu saya anggap akan sangat efektif bisa menjelaskan kepada dunia bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka persepsikan selama ini. Penilaian seorang pengamat Ahmadiyah pada tahun 1927 yang ditulis di dalam majalah Masyriq India dinyatakan demikian. Wal jama'atul ahmadiyatu hiyal wahidah mislul muslimina minal kurunil ulah allati la takhsha ahadan fardang kana au jam'iyatan bal tunjizu a'malan islamiyatan bakhtah. Jama'ah Ahmadiyah adalah jama'ah universal seperti orang-orang Islam pada kurun awal yang tidak takut kepada sesuatu apapun selain Allah, baik perorangan maupun secara jama'ah. Bahkan jama'ah Ahmadiyah ini mengamalkan ajaran Islam secara murni. Rukun Islam Jamaah Ahmadiyah adalah rukun Islam yang dipegang oleh umat Islam pada umumnya. Jamaah Ahmadiyah tidak mempunyai syahadat baru karena tidak ada nabi lain yang mempunyai kalimat syahadat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan itu, Jamaah Ahmadiyah tidak mempunyai kalimat syahadat sendiri. Kalimat syahadat Jamaah Ahmadiyah adalah kalimat syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah Ahmadiyah juga mewajibkan para anggotanya membayar zakat dan membayar pengorbanan-pengorbanan lainnya.
para anggota jemaah Ahmadiyah yang berkecukupan dan berkemampuan melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dan berziarah ke Baitullah. Baitullah di Mekah juga adalah kiblat para anggota jemaah Ahmadiyah di dalam mengerjakan ibadah salat. Rukun iman jemaah Ahmadiyah juga sama seperti rukun iman yang dipegang oleh umumnya umat Islam. Jemaah Ahmadiyah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada semua kitab-kitab suci, dan beriman kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, serta beriman kepada adanya hari kiamat, dan beriman pula kepada adanya qada dan qadar. Jamaah Ahmadiyah tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap bernabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam hanyalah salah seorang hamba dari antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar Isa Al-Masih dan Imam Mahdi sebagaimana yang telah dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkat kenabian beliau pun hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh oleh beliau berkat keitaatan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah difirmankan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 70 yang berbunyi Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, yakni dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam maka mereka itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pangkat kenabian, siddiq, syahid dan saleh, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jemaah Ahmadiyah bukanlah organisasi politik. Jemaah Ahmadiyah tidak mempunyai tujuan hendak meraih kekuasaan-kekuasaan politik. Jemaah Ahmadiyah bahkan tidak boleh berpolitik karena perjuangan Jemaah Ahmadiyah melingkupi segala segi kehidupan di dunia dan di akhirat. Serta Jemaah Ahmadiyah bukan hanya terdapat di dalam satu negara saja, melainkan terdapat di seluruh dunia. Oleh karena itu, Jamaah Ahmadiyah secara organisasi atau secara institusi tidak bisa dan tidak dapat berpolitik. Akan tetapi para anggota Jamaah Ahmadiyah sebagai perorangan dan sebagai warga negara dapat melakukan tindakan-tindakan politik, seperti umpamanya ikut dipilih atau memilih di dalam pemilihan umum di negaranya masing-masing. Ahmadiyah itu dikenal sebagai organisasi yang berorientasi kepada perdamaian. Jadi dan betul-betul anti kekerasan ya. Karena Ahmadiyah adalah organisasi yang selama ini menjadi korban kekerasan. Sehingga karena itu maka approach-approach yang dilakukan oleh Ahmadiyah di dalam menghindari kekerasan itu pantas kita pelajari.
Jamaah Ahmadiyah tidak menerima dan tidak meminta sumbangan dana dari bangsa manapun untuk mencapai tujuan Ahmadiyah, yakni menyiarkan Islam dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh dunia. Pendiri Jamaah Ahmadiyah, Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Masih Maud alaihi salam, meminta pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa dari para pengikutnya. Oleh karenanya, setiap para anggota Jamaah Ahmadiyah berjanji membayar 1/16 hingga 1/3 dari penghasilannya. Dengan bermacam-macam pengorbanan inilah dakwah Islam yang dikembangkan oleh Jamaah Ahmadiyah di seluruh penjuru dunia dapat dikerjakan. Jamaah Ahmadiyah bukanlah golongan Islam yang kehadirannya harus ditakuti dan dimusuhi. Karena jamaah Islam Ahmadiyah inilah justru satu-satunya jamaah di dalam Islam di dunia ini yang sedang terus berjuang untuk menegakkan kembali agama Islam dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On June 24th, Ahmadiyah, a Muslim organization, will celebrate its 75th anniversary by holding an international seminar in Yogyakarta. The commemoration will present the fourth international Khalifah Ahmadiyah, Hazrat Mirza Taher Ahmad Atba, who also met with the NPR chairman Amin Rais yesterday. In its international relations, Ahmadiyya has undergone several breakthroughs as a Muslim organization, and these include their positive outlook on globalization while still maintaining their true identity. According to Ahmadiyya, Muslims should base themselves on universal Islamic judicial values. In facing the globalized era, Ahmadiyya has carried out its international programs through the use of modern technology. This is shown by Ahmadiyya's 24-hour broadcast of Islamic teachings in 9 languages entitled Muslim Television Ahmadiyya International. As a Muslim organization that has been established for decades in Indonesia, Ahmadiyya has made a significant contribution to the nation's Islamic community. The international seminar held in conjunction with the commemoration will discuss the implementation of an Islamic system in an attempt to develop national unity. Chapter in the development of social interactions among religious believers in Indonesia. These changes in social interactions have been promoted by the government under President Abdurrahman Wahid's leadership. This was stated by Dawam Raharjo after accompanying the chief of the International Ahmadiyah Muslim Organization to a meeting with President Wahid today. According to Raharjo, the president expressed his appreciation for the efforts made towards a life of religious harmony by calling for state institutions not to interfere with religious matters. Members of society are also hoped to be able to act wisely, especially in settling issues relating to religious matters. The above condition not only has implications for the success of the reform movement and social changes in Indonesia, but also has logical consequences for globalization changes. But first, for our feature segment is an interview with Mirza Taher, leader of the International Muslim Ahmadiyah Organization. Stay tuned for more right after this.
First of all, we would like to thank to you to have where we have time to have an interview with you. And first of all, I would like to ask you, what is your comment on the Islam in global in the future? As far as Islam's future is concerned in the entire world, mm-hmm. there is no question about that Islam will emerge victorious. Mm. Because this is the prophecy of the Holy Quran and the prophecy of Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And it is impossible for anybody to stop the spread of Islam throughout the world. Mm. When it will take place, I can't say, but this is certainly going to happen. And the second one, you know that, could you give me any comment? How is the solution for the Bosnia and Kosovo conflict? Bosnia and Kosovo conflict? Yes. I think, personally, we have played a great role in Bosnia and Kosovo conflict by working privately for the best of the Muslims' advantage. And the long story, I can't tell everything, but we helped them financially, we helped them morally, with the contact with the Muslim president and his wife, and the cruelty committed against the Muslim women was also our deep concern. And the mullahs used to give their fatwa against the children who were born to this, to these women. But I supported them. I said, every child is born according to fitra. He is innocent. So the crime is that of the person who commits a crime against a woman. But the child is innocent. So this made them very happy. And they were so much depressed before. When they heard this fatwa, they were almost revived to and returned to hope again. So there are so many things. I'm sorry, I can't tell all the details here. But I did as best as I could, possibly. And the whole the world of Ahmadiyya Jamaat also supported them. And now we go to Indonesia. What do you think about Islam in Indonesia right now? About Islam in Indonesia right now. I think Islam in Indonesia has a great future. I have met your president, your speaker of the National Assembly, and also people like Mr. Dawam, etc. And from that I gather that they are all intent upon serving the cause of Islam in Indonesia. So I hope that Indonesia will emerge as the greatest Muslim country in the world. So far, the leadership is not in the hand of Indonesia. But Indonesia deserves to gain that leadership because this is the largest country of Muslim population here. So we have been discussing things, how to do it. And I'm sure, inshallah, one day, Indonesia will get its lost right and will emerge as the greatest Muslim leader country of the world. How about the Ahmadiyya people here in Indonesia? Could you give any comment, perhaps? I think they're very good people. Very, very good examples of how the Indonesians should be. They behave excellently. They are putting everything of the financial sacrifices and self-sacrifices for the sake of Islam. And wherever I have gone, I found them to be excellent Indonesian citizens. And with their moral example, inshallah, they'll spread the same to all other Indonesians as well. The same attitude of love for the country, love for the government, love for Islam, and love for everything good. Right? But you know that Indonesia right now has a big problem in Maluku. You heard that, don't you? Yes. What is your comment about that in the Ambon conflict? I think I should
abstain from commenting on political strife. This question was asked once before, so I intentionally avoided it, because it will make me a political party on one side. I don't want to be that. I think that's all the questions. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you for coming. I've been time with Tigaray. Yes. I'm so glad you came here. You sacrificed your time. And although the rest of the press has not turned out, but you have come up at on time, mashallah. Thank you so much. Yeah. And long live Indonesia. Thank you very much. Convey my love to all of Indonesian people. Okay, I will. I really love them. Yeah. Thank you. Hal tersebut dikemukakan pimpinan Jemaat Ahmadiyah Internasional Hazrat Mirza Tahir Ahmad di Parung Bogor. Kepada umat Islam, khususnya Jemaah Ahmadiyah, Hazrat Mirza menekankan untuk tidak sekedar menuntut orang lain agar memahami posisi Islam, namun juga menghormati orang lain yang memiliki perbedaan. Sebagai wacana, perbedaan adalah hal yang biasa. Ia mencontohkan ajaran Ahmadiyah yang semula ditentang keberadaannya di Indonesia, namun sekarang lambat laun mulai bisa diterima. Orang Islam yang dimaklumi termasuk juga di Indonesia harus diingatkan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa ajaran Islam dimanapun tidak membuat takut. Islam adalah kedamaian. It is impossible for the Christians to fear from them. Because Islam means peace. I do not like religious conflict. Saya menentang setiap perselisihan antar umat agama dimanapun. Ini tugas umat Islam dan para pemimpinnya untuk menjaga umat masing-masing. Trying to create hatred among various people of the world or various religions of the world should condemn their own people. Dalam upaya kembali menyatukan umat Islam sehingga dikatakan akan mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur di seluruh dunia. Ini mungkin berkaitan dengan ketika di sini kita sudah letih melihat adanya kerusuhan, melihat adanya berbagai masalah. Nah, mungkin terjadi suatu pemikiran, bagaimana kembali kita kepada jalan Islam yang menjanjikan kita semua akan kembali aman, damai, dan tidak akan rusuh kembali. Jumlah pemikir Islam dari Eropa ini adalah rangkaian tasakur 75 tahun Ahmadiyah. Salah satu upaya Ahmadiyah untuk menggenjot eksistensi umat Islam, sekaligus juga menjawab syiar Islam, adalah dengan menciptakan tayangan siaran TV Islam yang sudah mengudara melalui jaringan satelit internasional. Demikian Rizal Yusak dan Eko Saputro melaporkan. Sikap tersebut mendasari peran organisasi Jemaat Ahmadiyah dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi keagamaan. Menurut pemimpin Jemaat Ahmadiyah di tanah air Muhammad Lius Mala, keimanan dan dakwah menjadi dua pokok utama yang akan terus diresapkan Jemaat Ahmadiyah di tanah air. Salah satunya adalah lewat kiprah umat di bidang pendidikan maupun upaya konkret menggerakkan roda ekonomi. Jemaat Ahmadiyah beranggapan mencampur adukan agama dalam kepentingan politik bisa menimbulkan bencana. Sebetulnya kalau masing-masing pihak menyadari unsur agamanya masing-masing, itu akan terjadi konflik sebetulnya. Apa langkah yang terbaik? Ya, langkah yang terbaik adalah bahwa agama itu jangan campurkan dengan politik, itu aja masalahnya. Jadi kalau agama itu terlibat dengan politik, agama itu diperalat untuk kepentingan politik, jadi ini yang terjadi, sara itu yang terjadi semuanya. Salatullah wa salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah wa salamullah ala yasin habibillah salatullah.